Halo. Halo. Dengan penampilan berbeda. Dengan penampilan berbeda. Kano, ini siapa sih? Kano Satpam. Bukan, kamu lihat ini topinya. Nih. Ini kan topi sekolah. Iya, ini lihat dasinya. Ini kan dasi anak SMP. Ya, dasi anak SMP. Ini lihat ininya tuh. Tulisannya apa? OSIS atau apa? Ini kan seragamnya sekolah. Ih, Kano aneh. Aneh kenapa? Udah tua gini masih pakai seragam SMP. Nah, tujuannya ada tujuan. Kano beli di mana ini? Tadi barusan sore-sore ke Tegalega. Eh, terus Kano belinya di mana? Aku tanya sama yang jual toko itu. Bu, ada jual seragam buat SMP enggak? Terus jawabnya gimana? Oh, ada. Lalu aneh enggak? Terus tanya buat siapa? Tanya buat siapa? Ini buat siapa, Pak? Saya bilang buat saya. Terus orangnya senyum-senyumnya di toko. Aneh kali, jangan-jangan ini stres. Ah, stres gimana? Kan buat cerita kali ini. Oh, bajunya juga paling gede, sempit. Dasinya juga susah. Ya? Iya. Kita mau ngajarin anak-anak. Wih, anak-anak. Waktu ditanya, waktu kamu masuk sekolah. Waktu masuk sekolah atau yang paling dikangenin? Ya, waktu nanti masuk sekolah lagi, apa yang paling dikangenin? Apa yang paling dikangenin? Yang dibilangnya apa? Apa yang dibilangnya? Kangen ketemu teman-teman. Kangen ketemu teman-teman. Oh, terus apa lagi? Kangen jajanan sekolah. Kangen jajanan sekolah. Ah, ada lagi. Kangen ngegibah. Kangen ngegibah itu ngegosipnya. Iya, seperti itu. Kangen ketawa-ketawa heboh. Ih, ketawa-ketawa heboh. Mana ada pelajaran? Mana ada pelajaran apa? Kan ke sekolah. Iya. Ke sekolah itu pelajarannya matematika. Matematika. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Fisika. Fisika. Kimia. Kimia. Ada nggak pelajaran? Pelajaran apa? Pelajaran ketawa-ketawa itu. Ya nggak ada. Tapi itu namanya belajar bersosial. Ya, tangan kamu ke depan. Ini kebanyakan di rumah. Ih, ke belakang terus tanganku. Ah, ini karena kebanyakan di rumah. Kurang olahraga. Itu ke belakang lagi. Nah, udah. Makanya, biar ini. Tarik. Jangan, nanti tutus. Nah, ini soalnya ini. Kamu nih udah jarang bergerak. Biasanya manjat pohon. Kan nggak boleh. Nggak boleh, monyet keluar nggak apa-apa. Nggak boleh, nanti ditangkep. Ditangkep apa? Karena lagi physical distancing. Ah, physical distancing. Yuk, kamu nanti ke sekolah, yuk sekolah. Jangan. Kamu jangan tarik-tarik aku. Ayo kita pergi ke sekolah. Kan belum buka. Ayo nanti daftar dulu, ayo ke sekolah. Ayo. Jangan tarik-tarik aku. Oh, jangan tarik-tarik aku, kenapa? Aku gak takut ke sekolah. Kenapa takut gimana? Aku kan monyet. Terus kalau kamu ke sekolah? Nanti aku ditimpukin. Ditimpukin sama apa? Sana anak-anak sekolah lah, jangan aku masuk sekolah. Aku gak perlu sekolah. Oh, kamu gak perlu sekolah ya? Iya, aku belajar. Belajarnya cara apa? Belajarnya cara monyet. Kita mau bahas apa itu tujuan sekolah. Apa tujuan sekolah? Satu. 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 Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Bahayanya orang tidak tahu. Bahayanya orang tidak tahu. Ya, itu bisa jadi kebodohan. Iya. Yeah. Yang kedua. Yang kedua. Ini lima. Oh, lima ya. Oh, dua gimana? Nggak bisa, ini udah nempel. Oh, nempel, tangannya nempel semua ini. Dijahit ya? Iya, nggak tahu, ini tangan aku nempel semua. Ini siapa yang buat begini? Ini yang buat bonekanya. Emang kamu boneka apa monyet? Nggak tahu. Pokoknya, aku harus tahu sekolah. Ya, satu, sekolah itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua. Yang kedua. Dari tidak terampil. Dari tidak terampil menjadi terampil. Menjadi terampil. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Dari berwawasan sempit. Dari berwawasan sempit menjadi luas. Menjadi luas. Ya. Seperti lihat langit. Oh. Ada bintang. Hmm. Ada bintang nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Itu lampu. Oh iya, lampu, tapi anggap aja di atas bintang. Ah, kamu ini aneh-aneh. Masa lampu di atas bintang? Ah, namanya juga ilustrasi, ya. Jadi anak-anak, belajar jadi orang-orang hebat. Iya,
Orang-orang hebat itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak terampil. Dari tidak terampil. Menjadi terampil. Menjadi terampil. Dari yang wawasannya sempit, pikirannya sempit. Dari pikirannya sempit. Menjadi luas. Menjadi luas. Seluas langit. Kamu lihat apa? Aku lihat. Lihat apa? Banyak bintang di langit. Berapa banyak bintangnya? Banyak sekali di langit itu. Lihat, ada bulan. Ada bulan. Ada bintang. Gak ada. Cuma lampu. Ih, tadi juga kalau di lampu. Kalau di langit bintang. Gimana ya? Gimana sih jadi guru? Ya udah, kamu tahu nggak? Itu penemu listrik. Oh, yang kita lihat di sini. Iya. Yeah. Namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Yang menemukan telepon. Ini tangannya makanya. Ini jangan tarik-tarik. Oh, kamu ini jarang olahraga. Yang menemukan telepon. Namanya Alexander Graham Bell. Graham Bell. Yang menemukan pesawat. Namanya Wright bersaudara yang menemukan pesawat. Iya, pesawat. Oh, kita bisa terbang ke mana-mana. Ah, itu ya. Yang menemukan listrik, Thomas Alva Edison. Nah. Wow. Ih, ketik. Cuk. Oh, lagi. Ya, lalu yang menemukan kacamata nih, Pak Wendy, kacamatanya minus ada plus, itu namanya Benjamin Franklin. Wow, jadi tetap ketemu teman-teman. Kangen-kangenan, senang-senangan, peluk-pelukan. Peluk-pelukan. Cium-ciuman. Enggak boleh cium-ciuman. Ya. Terus tendang-tendangan. Wah, tendang-tendangan. Tonjok-tonjokan. Enggak boleh. Tendang-tendangan, tonjok-tonjokan. Jadi ketemu teman boleh. Ketentangan boleh. Senang-senang ketemu, kumpul-kumpul lagi, silakan. Silakan. Tapi jangan lupa. Jangan lupa tujuan sekolah. Oh, ada tiga. Yang satu, dari tidak tahu, menjadi tahu. Ah, dari tidak terampil, menjadi terampil. Dari wawasannya sempit, menjadi luas-luas. Wow. Apa sih? Banyak bintang. Itu kan lampu. Enggak, aku lihat bintang. Ah, bintang kan malam. Ini lampu. Aku lihat bintang. Bintang. Udah, jangan berhalusinasi. Iya. Yeah. Pokoknya masuk sekolah yang rajin. Iya. Yeah. Kita nyanyi. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin sekolah lagi. Cepat berlalu. Corona ini. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin sekolah lagi. Cepat berlalu. Corona ini. Ya, jangan lupa tujuan sekolah, sampai waktunya masuk sekolah. Iya. Silakan di rumah saja, sampai waktunya kita bertemu lagi di sekolah. Bye-bye, selamatnya. Kamu olahraga lagi. Jangan tarik-tarik aku. Ah, ayo olahraga. Jangan. Ah, ini. Nanti putus. Bukan putus, biar direnggangin, ya. Biar kamu nanti jangan jadi monyet gendut. Nanti aku mau olahraga sendirian kalau ditarik-tarik. Ah, nanti tarik-tarik, ya. Tuhan memberkati. Aku ingin sekolah lagi. Udah. Aku ingin sekolah lagi.